Cerai dari Kiwil setelah lama dibantu 22 tahun berumah tangga dengan Kiwil, akhirnya Mbak Rohimah memilih bercerai. Pasca bercerai dan menjadi janda Kiwil, Mbak Rohimah berpacaran dengan Romi, seorang berondong yang jauh lebih muda dari dirinya. Bahkan Kiwil pun melihatnya, nampak Kiwil tak senang saat bertemu di pernikahan Epa Belesima, mantan istri settingan dari Kiwil. Menutupi apapun ke media, Mbak Rohimah pun memperkenalkan pacar barunya lelaki bernama Romi yang dikenalkan oleh Epa Belesima. Romi sendiri adalah seorang model dan juga guru Yas Yoga. Beberapa kali terlihat bersama, bahkan ada kecocokan satu sama lain. Akhirnya, Rohimah pun memperkenalkan kalau Romilah pacarnya kini. Tak main-main, Romi pun mengaku serius kepada Mbak Rohimah. Mbak Rohimah yang sadar akan ada pro dan kontra nampaknya tak peduli dengan komentar-komentar nyinyir para netizen. Menurut Mbak Rohimah, dirinya berhak bahagia. Apalagi anak-anak Mbak Rohimah menyetujui dirinya berpacaran dengan Romi. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bunda Rohimah Ali. Saat ini aku sedang berada di Uma Garden My Warung Umalas Seminyak Bali. Kita harus mencoba. Gadang jangan begadang, Allah tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada durennya. Meski banyak para netizen menyebutkan ini adalah hubungan settingan Rohimah dengan Romi, namun Mbak Rohimah akan membuktikan kepada para netizen dirinya akan segera menikah dengan Romi, mengakhiri masa jandanya. Tak peduli komentar dari Kiwil, karena saat bertemu Kiwil di acara Epa Belesima pun, Kiwil nampaknya tak mau banyak bicara kepada Rohimah. Kiwil sendiri mengaku sudah tak peduli kepada Mbak Rohimah, sebutan dirinya cemburu kepada Rohimah itu salah. Menurut Kiwil, kini dirinya pun sudah bahagia dengan Fenty, istri baru sirinya. Bahkan Kiwil tak mau diganggu masa lalu termasuk anak-anaknya. Makanannya enak-enak banget dan fasilitasnya juga, aduh. Ini benar-benar suasana yang sangat-sangat romantis banget. Pas banget momennya. Hey Kepalans, klik here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.